Oke, guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di test server dan kali ini sudah ada hero baru. Hero Legend Singularity Luno. Waduh, TP banget. Kita lihat reviewnya. Kita review tapi kita tidak gacha. Soalnya saya tidak ngejar Luno, guys. Jadi kita lihat dari galeri aja. Lebih komplit. Oke, kita lihat buffnya dulu yang biasanya realm 6 level ini. Setiap kali rekan tim tereliminasi, mereka meninggalkan sedikit wallet power, memungkinkan mereka hidup kembali dengan 30% HP di lokasi awal dalam 10 detik. Setiap kali rekan tim dihidupkan kembali dengan efek ini, waktu hidup kembali berikutnya akan digandakan. Loh, bisa terus, guys. Mati dihidupin. Kacau nih. Rekan tim yang hidup kembali dengan efek apapun akan menerima 50% pemulihan dan si lebih sedikit. Oke. Level 2, penguatan HP untuk semua rekan tim mendapatkan HP 3%. Ini hampir semua kayak hero-hero legend seperti itu. Hero rekan tim hidup kembali dengan 45% HP. Wih, semakin tinggi, guys. 60% HP. Wih, ini jelas buat honor arena ini nanti rame pakai ini. 5. Penguatan semua rekan tim mendapatkan attack 3%. Waktu awal hidup kembali untuk setiap rekan tim berkurang menjadi 5 detik. Ini tidak tahu nih, guys, ini kenapa kok bisa hidup kembali lagi ya. Setiap kali rekan tim dihidupkan kembali dengan efek ini, waktu hidup kembali berikutnya akan digandakan. Kan harusnya bisa mati dihidupin lagi kayaknya dari itunya. Kita lihat di sini. Oh, ini tidak ada yang mati. Gimana nih? Kita lihat dulu keseluruhan sama ultinya. Oh, ultinya dari pencet ya. Ini domain. Dah. Oh, gitu. Oh, jadi seperti itu. Sekali lagi. Oke, kita langsung lihat di skill-skill pasifnya. Mantap. Mati. Bentar. Oh, udah ditutupin. Oke. Skill pasif. Untuk setiap 10% HP Singularity Lunok yang hilang, dia memulihkan semua rekan tim dengan jumlah HP setara 70% attack-nya. Saat berada dalam mode Twilight Dawn, setiap detik dia memberikan damage setara 20% ke lawan di sekitar dan menyerap 0,5% attack mereka. Attack yang diserap dari setiap lawan dibatasi hingga 10%. Oke. Dan Lunok hanya dapat memperoleh hingga 100 stack bonus attack. Mantap juga. Jadi musuhnya semakin kecil damage-nya, guys. Tapi cuma 10%. Oke, kita lihat level 2. Untuk level 2, untuk rekan tim dengan HP di bawah 50%, efek pemulihan Call of Fate meningkat 50%. Saat berada dalam mode Twilight Dawn, Singularity Lunok mengurangi energi lawan di sekitar sebanyak 10 setiap detik dan mengonversikan 10% jumlahnya menjadi energinya. Oke, meningkatkan pemulihan menjadi 80% attack. Oh, ini tadi menyerap
attack lawan dan ini menyerap energi. Oke, berarti menyerap energi dan attack. Lanjut. Oh, apa itu? Mengeluarkan Starfall Strike memberikan damage setara dengan 30% attack ke target dalam jangkauan 3 kali. Selain itu, masing-masing serangan memberikan damage tambahan setara dengan 5% max HP target. Tidak dapat melebihi 500 attack-nya. Skill ini juga memberikan 10% lifesteal tambahan. Ini ngeri, guys. Kalau sudah masuk 5% max HP, persenan HP itu sakit. Level 2, setiap kali memberikan damage mengurangi pemulihan dan seal yang diterima target 5% hingga 60%. Widih. Meningkatkan damage menjadi 35% attack. Mantap. Blar. Nah, minus. Ngeri. Ini skillnya kayaknya beda ya. Berpindah ke lokasi dengan lawan terbanyak memberikan damage setara dengan 100% attack ke lawan di sekitarnya. Setiap kali dia menggunakan singularity push, target serangan basic attack-nya bertambah 1 hingga 2 target tambahan. Oke. Meningkatkan damage menjadi 110%. Dari 100% 110%. Setiap kali dia menggunakan singularity-nya, basic attack-nya memperoleh 10% lifesteal tambahan, dapat di-stack hingga 3 kali. Meningkatkan damage menjadi 120% attack. Wih, ini nanti ngeri, guys, enggak mati-mati ini. Soalnya lifesteal-nya 20% dah tadi. Lifesteal-nya di-stack 3 kali, guys. Apakah dia menjadi 30% lifesteal-nya? Mantap. Lanjut ulti. Sayang di sini tidak dijelaskan kalau lawannya posisi mati, teman-temannya mati terus dihidupin lagi, bro, guys. Pengen lihat itu sebenarnya. Kehilangan 40% HP-nya saat ini, singularity Lunok memperoleh seal setara dengan 40% max HP-nya dan melepaskan Twilight Cosmos selama 6 detik. Saat Twilight Cosmos aktif, rekan tim memberikan 20% damage lebih banyak. Ini ngeri, guys, ini, guys. Ini yang bikin TOP, guys. Ini combo sama Sphinx, mantap nih. Dan lawan memberikan 20% damage lebih sedikit. Oke, ngeri, guys. Saat menerima damage mematikan, Singularity Lunok memasuki mode Twilight Dawn, menghapus debuff tertentu dari dirinya sendiri. Dalam mode ini, dia juga tidak dapat ditargetkan oleh lawan. Memulihkan 7% max HP-nya setiap detik dan kembali ke wujud aslinya setelah mencapai 50% max HP. Oke. Pemulihan yang diterima Lunok berkurang setiap kali ia memasuki mode Twilight Dawn. Oke. Jadi kalau sering-sering jadi bulat-bulat, dia regennya agak lemot, guys. Oke, dalam Twilight Cosmos, rekan tim dengan HP di atas 80% menghapus dan menjadi kebal terhadap sebagian besar efek cold control. Sementara lawan dengan HP di atas 80% menerima 30% pemulihan lebih sedikit. Selama skill berlangsung, rekan tim memberikan 25% damage tambahan. Wah, ngeri, guys. Ini dari 20% jadi 25% damage tambahan. Oke. TOP. Oke, Faisal, setiap kali Twilight Cosmos dilepaskan, rekan tim di dalamnya memperoleh 6% bonus damage tambahan hingga 30%. Saat tidak berada dalam mode Twilight Dawn, Singularity Lunok meningkatkan 5% attack semua rekan tim setiap 5 detik hingga 90%. Bahaya nih, guys.
meningkatkan 90% attack ke teman-temannya. Ngeri guys, ini combo akasik semakin tinggi semakin tinggi. Apakah nanti stack gua ini cocok nih? Saat berada dalam mode Twilight Dawn, Singularity Lunok meningkatkan 50% defense mereka. Waduh, kacau guys. 50% defense semua rekan tim. Ini kalau ketemunya combo sama seket enggak mati-mati, guys. Kacau nih. Kita lihat Orle. Tapi ini ya ini khusus sultan aja. Ini harus dibuin TOP, guys. Itu yang 50% defense tuh. Ngeri, guys. Saat HP Singularity Lunok turun di bawah 70% menghapus dan menjadi kebal terhadap sebagian besar efek code control dan perubahan target. Mantap. Oke. Perubahan target ini kemungkinan itu loh, kayak diikat sama si SAR, mungkin seperti itu. Jadi dia tidak ikut mukul. Terlepas dari efek pengurangan pemulihan apapun, jumlah pemulihan akhir Singularity Lunok tidak dapat turun di bawah 60% dari jumlah aslinya. Basic Attack Singularity Lunok memberikan damage tambahan setara 3% max HP target. Tidak dapat melebihi 300% attack-nya. Oke. Ini TOP lah. Ini buat yang spender, terutama ini guys, kayaknya ini loh yang ngeri guys. Ini loh, menurut saya ini dua ini loh, meningkatkan attack semua rekan tim, sama ini defense 50% tuh tebel guys, tebel banget. Oke, saya kira sampai di sini untuk Singularity Lunok Hero Legend terbaru Order Chaos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.